Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi lur, hari ini saya ada di petak stasiun Lebak Jero dan Kadungora. Saya akan menunggu kereta dari sini ya. Sudah lama saya tidak ke sini, ke petak sini. Saksikan video saya sampai tamat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Simak sampai tamat lur video saya. Di sini sangat luar biasa ya lur ya, pemandangannya ya. Spot pedesaannya itu kena banget ya. Ditambah cuaca yang sangat dingin lur di pagi hari ini. Maaf ya lur, kalau di gambar itu ada asap-asap, itu hanya untuk penghangat tubuh saja lur. Kayaknya lebih bagus itu menunggu Argo Wilis di sebelah sana ya lur ya. Jadi ketika kereta itu masuk dari arah Sasakerikil atau Lebak Jero, tampak jelas ya. Saya akan mencoba di sana aja deh. Baru nanti di jembatan itu untuk kereta parsel. Sepertinya mereka akan berdua akan bersilang di stasiun LS. Sudah lama lur nggak trekking ke sini. Dan hari ini saya mencoba trekking kembali sembari olahraga pagi. Karena cuaca sangat dingin di sini. Saksikan lur ya video-video saya sampai tamat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk mendukung channel saya agar selalu berkembang ke depannya. Itu adalah yang ke arah Sasakerikil. Tapi saya nggak akan ke sana, saya cukup sampai sini aja ya. Itu adalah Kadungora lur, rumah-rumah penduduk. Di posisi saya ini ada di atas bukit. Kalau saya posisi jongkok begini lur ya, itu kelihatan jelas di sana itu nanjak treknya, menanjak ke arah sini ke arah Sasakerikil sampai ke stasiun Lebak Jero.
Para pekerja PT KAI baru saja melintas menuju ke arah stasiun atau ke Tiber Kademore, Lur. Itu para pekerja sedang memasang bendera warna oranye itu untuk apa ya, Lur ya? Ada pertanda apa ya? Untuk yang sekarang ini kurang tahu, ataukah Parcel dulu atau Argo Wilis dulu yang akan melintas di jalur ini. Tapi kemungkinan besar sih Argo Wilis dulu ya, karena dia akan bersilang dengan Parcel di stasiun Leles. Dan Argo Wilis itu akan meluncur dari arah Sakarikil atau dari stasiun Lebak Jero dari arah sana. Cuaca pagi ini sangat dingin sekali, Lur ya. Sangat dingin. Ya, tepatnya di atas bukit ya, yang ke arah Sasak Karikil. Itu kopi saya enak, ada anget badan saya. Coba Lur kita perhatiin, Lur. Masih ini Sargo Wilis. Biasanya dia sok mengacungkan mesala metal ya. Kita lihat di sini. Apakah dia ngasih salah metal, lampu dim, kedap-kedip ya. Perhatikan ya Lur ya. Bentar lagi Argo Wilis segera lewat. Kalau misalkan masinis Argo Wilis sengaja melihat tonton video saya ini, saya berharap tolong di komen ya di video saya berharap banget. Karena saya ingin berterima kasih kepada masinis Argo Wilis ini yang selalu merespon kehadiran kami-kami sebagai rail fans. Mantap. Mantap Lur, seperti biasa ya Argo Wilis ya, masinisnya khas dengan salam metal dan sapaan jari-jari tangannya Lur. Sekarang kita akan menunggu kereta Parcel yang akan segera melintas ke area sini. Saksikan Lur sampai tamat. Oke Lur, kita akan menunggu kereta Parcel di arah sana ya, sekalian saya pulang. Sepertinya kereta Parcel tersebut sudah berjalan menuju ke arah sini. Sepertinya udah dekat Lur, saya menyimpang dulu ya.
Oke, Lur. Saya akan berjalan pulang. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir di trip kedua ini. Mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe, saya tunggu ya. Mohon dukung channel saya. Terima kasih sebelumnya. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.